Perang Ahzab atau disebut juga Perang Handak terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Latar belakang perang ini adalah ketika tokoh-tokoh Yahudi ingin melakukan balas dendam terhadap kaum muslim setelah terusirnya Bani Kainuqa dan Bani Nadir, selain kebencian abadi mereka terhadap kaum muslim. Satu kelompok orang Yahudi keluar menuju Haibar yang dikomandoi oleh Huyai bin Akhtab Salam bin Abi Hakik dan Kinanah bin Abi Hakik. Mereka menuju Mekah dan mengajak orang-orang Quraisy untuk memerangi kaum Muslim. Mereka kemudian menuju Katafan ke dan membuat janji bersama untuk bergerak memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar itu sampai kepada Rasulullah. Beliau lantas bermusyawarah dengan para sahabatnya. Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit di sekitar Madinah hingga orang-orang musyrik tidak mampu mendekati kaum muslimin. Usulan Salman diterima, kemudian kaum muslim bekerjasama membuat parit yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sampai selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan setiap 10 orang menggali 40 hasta. Beliau ikut menggali parit, tidak duduk santai di tenda yang nyaman. Sebuah masalah terjadi saat menggali parit. Di hadapan Jabir dan para sahabatnya terdapat sebongkah batu yang sangat keras. Lalu Rasulullah SAW memukulnya dengan cangkul hingga hancur berkeping-keping menjadi pasir. Batu itu juga terdapat di depan Al-Bara. Rasulullah SAW mendatangi tempat itu setelah mendapat laporan dari para sahabat. Beliau mengambil cangkul dan berucap, Bismillah. Cangkul tersebut diayunkan ke arah batu keras tersebut. Suara benturan terdengar keras saat cangkul menghantam batu. Seketika itu juga seberkas cahaya terang menyinari istana-istana Kaisar di Syam. Lalu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat istana-istana Kaisar. Kelak Allah membebaskan negeri-negeri itu untukku." Lalu Rasulullah SAW menghantam untuk kedua kalinya bagian batu yang lain. Bongkahan batu tersebut kembali hancur, dan dari batu itu terpecik cahaya. Lalu cahaya itu naik ke atas ufuk, seakan menerangi istana-istana kisrah di Persia. Para sahabat menyaksikan sinar terang itu. Rasulullah SAW berkata, "Allah Maha Besar." aku diberi tanah Persia. Demi Allah, saat ini pun aku dapat melihat istana Madain yang bercat putih. Hadis riwayat Bukhari. <tik> Dalam penggalian itu, kaum Muslimin berhasil menggali parit sepanjang 5.544 meter dengan lebar 4,62 meter dan kedalaman parit mencapai 3,2 meter. Penggalian itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Penggalian parit akhirnya selesai, perang makin dekat dan Madinah kian mencekam. Kaum Muslim telah menyiapkan fisik dan mental untuk menyongsong serangan kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah dengan membawa 3.000 prajurit. Mereka berjaga-jaga di sepanjang parit bagian utara Madinah. Pasukan Muslim telah siaga penuh. Sorot mata mereka terus tertuju ke depan menanti pasukan Azab. Tak lama berselang, tamu yang mereka nanti akhirnya terlihat. Jumlah mereka mencapai 10.000 prajurit. Abu Sofyan tampak di depan memimpin pasukan. Kudanya ia pacu dengan kencang diikuti pasukan di belakangnya. Ketika jarak kian dekat dengan pasukan muslim dan siap menyerang, mereka terkejut. Di hadapan mereka terhampar parit yang memanjang membatasi mereka dengan kaum muslim. Ketika itu juga Abu Sofyan menghentikan laju pasukannya. Ini adalah tipu daya yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab Teriak Abu Sofyan penuh kegeraman Mereka lalu berkeliling parit dengan wajah menyeringai dan bengis Mereka mencari celah yang dapat dijadikan tempat menyeberang Tapi mereka tak menemukannya Cukup lama mereka berkeliling Tapi tak ada sedikit pun celah yang dapat dilalui Mereka putus asa Akhirnya sebuah keputusan yang sama sekali di luar rencana diambil, mengepung Madinah. Cara ini terpaksa diambil meski mereka tak memiliki persiapan untuk melakukannya. Di siang hari, mereka berusaha menyeberangi parit, sementara di seberang pasukan muslim bersiap menyerang mereka. Khalid bin Walid dan Amr bin As selalu berkeliling menunggu lengahnya kaum muslim. Namun, pengawasan kaum muslim sangat ketat. Demikian juga pengawasan Panglima kepada kelompok-kelompoknya. Pengawasan saat bin Mu'ad kepada para Panglima, juga pengawasan Abu Bakar dan Umar kepada saat serta pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat sholat asar. Beliau tidak sempat menunaikannya hingga terbenamnya matahari. Pengepungan terus dilakukan hingga beberapa hari. Kaum muslim terkepung dari segala penjuru. Kondisi kaum muslim kritis, tak ada satupun yang dapat keluar. Persediaan makanan dan minuman mereka kian menipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penduduk Madinah terisolasi selama 24 hari. Semakin hari kondisi musuh bertambah kuat, sedangkan kaum muslim kian lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak membiarkan ini terus terjadi. Beliau merancang sebuah strategi yaitu akan memecah kekuatan kaum musyrik. Lalu beliau berangkat menuju Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, dua pemimpin kaum Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat mereka tentang perjanjian damai yang diajukan oleh suku Gatafan kepada Rasulullah Isi perjanjian itu bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berjanji akan mengirimkan seperti hasil kota Madinah selama satu tahun kepada mereka dan mereka pun berjanji tidak akan mengurangi kaum Muslim. Perdamaian ini tinggal ditandatangani. Namun saat bin Muad dan saat bin Ubadah menolak perjanjian tersebut. Tidak demi Allah. Pada masa jahiliyah kita tidak pernah memberikan itu semua. Maka, bagaimana sekarang kita akan memberikan itu semua, sedangkan Rasulullah telah datang kepada kita dengan membawa risalah Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, mereka berdua berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah mendapat wahyu dari langit, maka apakah kita akan menyerah kepada mereka hanya karena perintah Allah, ataukah karena pendapat dan keinginanmu?" Boleh jadi engkau menurutkan keinginan dan pendapatmu. Jika engkau tetap bersama kami, demi Allah, engkau bisa melihat bahwa keadaan kita dan mereka adalah sama. Mereka tidak akan mendapatkan hasil apapun dari kita kecuali dengan membelinya. Setelah mendengar pendapat mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan proses negosiasinya dengan bangsa Arab yang dipimpin oleh Al Harith Al Ghatafani, pemuka Bani Murrah. Pasukan Azab terus bergerilya mencari celah untuk masuk ke Madinah. Hingga suatu hari, mereka menemukan sebuah celah yang selama ini mereka cari. Sepasukan berkuda bergerak cepat menuju celah tersebut. Mereka adalah Amr bin Abduwud, Ikrimah bin Abi Jahal, Dhiror bin al dan lainnya. Mereka terjun melewati bagian ini dan Gunung Salak. Gerakan mereka terlihat pasukan muslim. Tanpa buang waktu, Ali bin Abi Thalib bersama beberapa orang muslim Langsung mengepung daerah tersebut, mencegah mereka memasuki Madinah. Dua kelompok tersebut kini telah saling berhadapan di parit. Amar bin Abduhud menantang duel satu lawan satu. Dia dikenal sebagai sosok berani dan bengis. "Siapa yang akan melawanku?" "Semua orang terdiam. Apakah kalian takut menghadapiku?" kata Amar lagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu turun ke parit mendatangi Amr bin Abduhud. Kini keduanya saling berhadapan. Siapa engkau? tanya Amr. Aku adalah Ali bin Abi Thalib. Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu adalah teman dekatku. Maka kembalilah. Aku tak ingin membunuhmu, kata Amr. Ali tak termakan perang urat syaraf yang dilontarkan Amr. Namun, aku sungguh ingin membunuhmu. Karena itu, aku akan memberikan tiga pilihan kepadamu, kata Ali percaya diri. Pertama, engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kedua, engkau kembali ke negerimu dan tidak akan memerangi kami. Ketiga, aku akan membunuhmu. Jawaban Ali membuat Amr naik pitam dengan cepat. Amar turun dari kudanya sambil menghunus pedang yang berkilat bagaikan cahaya api. Dia menyerang Ali dengan penuh nafsu dan terus menghantamkan pedangnya ke tubuh Ali. Ali menangkisnya dengan perisai dari kulit hingga robek. Pedang Amar meluncur deras mengarah ke tubuh Ali dan menggoreskan luka di kepalanya. Ali membalas serangan itu dengan tebasan tepat mengenai urat leher lawannya tubuh Amr roboh bersamaan dengan debu-debu yang berterbangan. Suara takbir menggema di balik tebalnya gumpalan debu itu. Teriakan itu didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau tahu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah membunuh lawannya. لا حاجه لي بذلك لم يا ابن اخي لكني والله Terbunuhnya Amr bin Abdul membuat pasukan azab yang berada di dalam parit panik. Mereka ketakutan. Ikrimah bin Abi Jahal lari tunggang langgang meninggalkan tombaknya. Naufal bin Abdullah jatuh ke dalam parit yang lalu dibunuh oleh orang-orang muslim. Pertempuran belum usai. Terbunuhnya Amr tidak membuat pasukan azab menyerah. Mereka tetap melakukan pengepungan, bahkan sebuah strategi licik disiapkan untuk mengalahkan kaum muslim. Mereka berencana membujuk Bani Khuraizah, saudara Yahudi mereka, untuk mengkhianati kaum muslim dengan cara melanggar perjanjian. Seperti diketahui, Bani Khuraizah adalah salah satu kabilah yang terikat perjanjian dengan kaum muslim. setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Usulan itu datang dari orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ide tersebut segera dijalankan dengan mengirimkan utusan bernama Huyai bin Ahto. Ia mendatangi pemimpin Bani Khareza dan membujuknya untuk bergabung. Bujuk rayu Huyai berhasil meluluhkan Bani Khareza. Kabar pengkhianatan itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Beliau langsung menugaskan Zubair bin Awam untuk memastikannya. Selang beberapa waktu, Zubair menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membenarkan berita pengkhianatan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambil dua keputusan strategis. Pertama, mengirim Maslama bin Aslam bersama 200 prajurit dan Zaid bin Haritsa dengan 300 prajurit untuk menjaga keluarga kaum Muslim di bagian selatan Madinah. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abu bin Rawaha, dan Ibnu Jubair mendatangi Bani Khuraiza. Keempatnya diutus untuk menguatkan berita pengkhianatan dan juga diminta mengadakan pembicaraan dengan Bani Khuraiza. Mereka terkejut karena orang-orang Bani Khuraiza merobek-robek kertas perjanjian seraya berkata mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah? tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad Ujar mereka dengan nada mengejek Setelah itu keempat utusan tadi kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dengan membawa kabar yang meyakinkan Setelah mendengarkan berita pengkhianatan Bani Khuraizah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Menggelar kainnya lalu tidur telentang dan diam cukup lama Namun tak lama kemudian beliau bangkit seraya berseru Allahu Akbar Bergembiralah wahai orang-orang muslim dengan kemenangan dan pertolongan dari Allah Setelah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Orang-orang Bani Khuraizah segera mengutus seorang prajurit untuk membuka bagian belakang pertahanan kaum muslim yang berisikan kaum wanita dan anak-anak. Kondisi mereka berada di ujung tanduk. Namun, usaha Bani Khuraizah gagal karena di antara kaum wanita tersebut terdapat sesosok perempuan yang gagah berani. Dia adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW alaihi wasallam dan ibu dari Zubair bin Awam. Hidayah dari langit kepada kaum muslimin yang sabar nampak dalam perang ini. Dalam kondisi yang sangat mencemaskan itu, di mana udara dingin, rasa takut, rasa lapar, ancaman musuh dan pengepungan menyatu Allah memberikan hidayah Islam kepada seseorang dari kabilah Asja salah satu kabilah dari Gatafan orang itu lantas datang kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya beliau adalah Nu'aim bin Mas'ud dia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui keislamannya Rasulullah lantas berkata kepadanya Sungguh Engkau dalam kelompok kami adalah satu laki-laki dihormati. Bantulah kami semampumu, perang adalah tipu daya. Nuaim bin Mas'ud bergerak seketika itu juga. Beliau pergi menemui orang-orang Yahudi agar mereka mengambil sumpah dari toko-toko gatafan dan Quraisy untuk ikut bergabung membantu mereka jika semuanya ingin memerangi Rasulullah, karena Rasulullah kerabat dekat mereka sedangkan orang-orang musyrik pasti akan kembali ke kampung mereka setelah perang usai. Maka Yahudi Bani Khuraizah sepakat dengan perjanjian tersebut. Nuaim lantas pergi menemui Gatafan dan Quraisy dan berkata kepada mereka. Orang-orang Yahudi menyesali sikap mereka yang melanggar perjanjian bersama Muhammad. Mereka ingin mengambil orang-orang kalian dan menyerahkannya kepada Muhammad untuk dipenggal hingga orang-orang Yahudi tetap bergabung dalam koalisi bersama Muhammad ketika Khurais dan sekutunya meminta orang-orang Yahudi untuk memulai perang, mereka meminta orang-orang mulia Khurais sebagai jaminan. Khurais menolak permintaan tersebut. Maka Khurais, Radafan dan Yahudi menemukan kebenaran dalam ucapan Nu'aim. Terjadilah perselisihan sengit di antara mereka hingga tentara musyrikin merasa putus asa. Di saat yang sama, Rasulullah SAW dan kaum muslimin terus berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari situasi yang teramat kritis. Allah mengabulkan doa Rasulullah dan datanglah berbagai kemudahan. Dengan kekuatan dan kekuasaannya, Allah memalingkan mereka, menggoncangkan hati dan raga mereka, dan mengecah bilah barisan mereka dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Allah lantas mengirim angin dan suhu yang sangat dingin kepada mereka. Allah memasukkan rasa gentar dalam jiwa mereka dan menurunkan bala tentara dari sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika tentara musuh datang kepada kalian, maka kami mengirimkan angin dan tentara yang tidak dapat kalian lihat." dan Allah sangat mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Huzaifah bin Yaman untuk mengintai keadaan kaum musyrikin. Beliau memerintahkannya untuk tidak membunuh seorang pun dari mereka. Huzaifah kemudian menyusup ke dalam tentara musyrikin tanpa dikenal oleh siapapun. Ia berhasil mendengarkan keputusan untuk pergi dari Abu Sufyan. Ia juga tahu perintah Abu Sufyan kepada pasukan berkuda untuk mengamankan proses penarikan pasukan. Dan benar saja, Krois dan Khadavan meninggalkan tempat mereka. Kemudian disusul oleh pasukan berkuda. Ketika waktu subuh tiba, pasukan koalisi itu pergi dan kaum muslim segera meletakkan senjata mereka kemudian kembali ke Madinah. Setelah perang itu usai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Mulai sekarang kita perangi mereka dan mereka tidak akan pernah menyerang kita." Ini isyarat perubahan sikap dan strategi untuk kemaslahatan kaum muslimin, di mana kekuatan kaum muslimin sudah lebih besar. Sejak hari itu, Kaum Quraisy tidak mampu lagi menyerang kaum Muslimin.